Jam berapa ini? Jam 4 lu. Cepet sahur-sahur, orang sahur ini. Allahu akbar. Anjir apa suara ini? Allahu akbar. Enggak usah sahur lagi. Ngapain dulu? Udah jam segini gak sahur. Ngapain ya biar berkah ya? Mungkin rekaman dulu kali. Kayaknya saya harus rekaman dulu ini cuy. Kenapa? Karena kita harus mencari duit. Biarpun udah jam mau jam pagi, mau gak puasa, kita harus tetap bersemangat untuk membuat video ya. I love it man. Mending saya langsung buat video aja gini yuk. Wah ini kita buat facecam dulu. Siapkan. Mantap, tapi rekaman apa ya? Mungkin kayaknya rekaman PUBG bagus ini. Iya, rekaman PUBG apalagi di saat Ramadan, kita akan mengasyikan bermain perang-perangan ya. Mungkin langsung rekaman aja ini, mantap men. Oke guys, kembali lagi dengan saya Irfan di channel Irfan 140. Hari ini kita bakal coba main PUBG guys. Kita bakal main PUBG bersama Ibu Negara. Ibu Negara lagi bad mood seperti kalian lihat. Dia habis marah sama guys, nggak tahu kenapa ya. Dia marah-marah terus kerjaannya. Ya, jadi kita bakal coba main PUBG bareng untuk menghilangkan rasa bad moodnya dia ya. Ya, jadi hari kita bakal main PUBG dan baik kalian yang mau download PUBG seperti biasa link di deskripsi. Oke, mungkin kita bakal coba main dulu. Mungkin ini bisa main berdua nggak ya? Nggak tahu guys. Main PUBG bisa guys. Kita bakal coba main di Miramar aja ya, biar gampang. Mending langsung ready skuy. Kita harus memenangkan permainan ini karena gua pro ya. Kita akan meng-carry Ibu Negara cuy, karena dia mainnya cacat ya. Oke guys, di sini aku juga pengen ngasih tahu kalian kalau misalkan di sini tuh ada event, yaitu yang dimana kalian bisa nge-pre-order baju-baju skin gitu di sini nih. Nah, event pre-order Ramadan, jadi di sini kalian bisa pre-order baju skin ini paket jadi misteri. Anjir, gila keren banget guys, gila ya. Jadi kayaknya ini dapatnya nanti tanggal 22/04/14/05 ya. Oh, dari 22/04 sampai 14/05 cuy. Mantap ya. Ya, pre-order itu baik kalian yang nggak ngerti, pre-order itu jadi kalian bayar duluan tapi kalian bisa dapatin hal-hal yang jauh lebih daripada yang beli nanti tanggal 22 nanti ya. Contohnya di kanan ini nih, ada hak istimewa pre-order, ada paket eksklusif, ada 20 cashback DP. Bayangkan ada cashbacknya ya. Jadi intinya harganya jauh lebih murah cuy, dan bisa dapatin hal-hal yang lain ya. Ya, kalian bisa dapatin baju ini, dan nanti setahu saya di sini tuh kalian juga bisa dapatin topeng cuy, paket eksklusif nih. Nanti kayaknya dapat topeng dapat topeng kambing gitu ya. Baik kalian yang main PUBG buruan pre-order sekarang karena nggak ada kerugiannya. Tapi kalian yang udah pre-order sekarang nanti dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau misalkan setelah eventnya tanggal 22 nanti muncul, kalian nggak bisa beli skinnya lagi cuy. Tapi beli sekarang lebih banyak untungannya daripada beli nanti tanggal 22 ya. Makanya buruan pre-order sekarang cuy. Di sini kenapa ada limbat ya? Tolong. Limbat main PUBG guys. Guys, kita bakal coba turun di militer ya. Kita bakal langsung gelut guys. I love it ya. Kamu sama aku gak? Ya guys, kita bakal coba turun di militer ya. Kita bakal langsung melawan musuh-musuhnya. Semoga kita bisa menang cuy. Saya udah lama tidak berlatih bermain PUBG nih ya. I love it man. Lah kok hilang, gak ada bangunannya guys. Hilang guys, disepir ya. Ada bingung. Hah? Goblok, gak jelas dong, gak penting. Guys, aku udah dapat helm ojol ya. I love it man. Kalau ada orang lari. Mana kamu goblok? Kayak mana ini? Lari. Aku lupa.
Mana ini? Orang lucu. Ini loh bot. Guys, hebat aku ya main langsung nge-kill 100. Mantap. Weh, kasih senjata anjing. Pakai armor enggak sih game ini pakai ya? Tekipai meninggal. Begonya. Kenapa aku ini? Kenapa aku ini? Guys, aku gak jelas guys. Aku mau bengkok kan ini. Ih, culasnya. Kill 200. Mantap. Aku hebat loh. Ah. Sumpah aku bingung guys main game ini ya. Asli udah lupa guys. Ternyata dulu cari armor. Ini pakai armor enggak sih game ini pakai? I need armor. Yang baju itu loh, vest. Herbal. Aku lo gak peduli. Ah, kamu tolol. Bilang memang tolol gitu. Rambutnya bagus. Nyarmon nih. Gak tau kayak apa tanda ini. Rompi, ingat. Loh, kalau orang beli itu ngomongnya armor. Guys, sumpah guys, aku udah lama gak main game ini jadi kayak cacat ya. Apalagi aku dulu pro sangat loh. Aku orang paling pro main game ini dulu. Aku loh udah dapat amor. Roti amor. Lucunya bos, bos. Kenapa aku ketawa? Enggak ketawa kan buat ya. Ya apa sih? Guys, orang gila guys. Aku lo lagi main sama orang gila. Jadi kayak apa pendapatmu menjadi orang gila selama ini ya? Dengan orang gila guys, terbukti ya. Orang gila, mantap. Kamu lebih bocah nurut-nurut aja. Gampang diwodokin. Si nyangkut. Ini ada yang level 2 nih. Udah, aku loh level 5. Ah, mana ada level 5 dasar tolong. Oh, ada orang. Di atas apa? Ah, cukup. Buat itu, aku loh hebat tuh. Meninggal, pecah di batang ya. Guys, aku sudah sejauh ini udah kill 200 ya. Wuh, mantap. I love it, man, man. Chicken dinner kita ini. Jalan cok. Dua. Bagus itu. Guys, kita cari kendaraan dulu ya biar kita bisa keliling-keliling senjata karena sekarang lagi corona jadi kita kelilingnya mainnya di PUBG aja ya. Goblok, mantap. Awas pelan-pelan. Guys, orang yang hidup masih 52 ya. Banyak juga. Red zone. Guys, red zone guys, siap-siap meninggal. Lari, kamu kira apa? Kita naik mobil, bukan lari, pintar.
Guys, kita siap-siap dibegal ya. Karena kita harus melewati jembatan Mustaqim. Mantap, men. Dibegal orang, biasa banyak orang yang ini. Ya kan gak terus-terusan ada biasanya, bodoh. Jangan goblok-goblok nanti dengar orang. Ya apa sih namanya, aku lupa, enggak tahu. Kenapa kok biar rame lah? Mau ketabrak ini. Buk mana. Cukup, teberak tinggal. Ah, cacat mesti enggak sih, enggak jelas sih. Itu loh pro player, aku tahu. Tapi ku bantai. Gak penting, cepat, Parma belanja, guys. Guys, yang hidup masih 32 orang ya, masih banyak ya. Tolol kok enggak kelihatan tahu. Ada temennya, Ada temennya, guys, datang, guys. Kayaknya ya. A few moments later. Woi, ada perang, guys. Aku lo enggak suka perperangan. Meninggal batang lehernya ya. Kok bisa satu sekali dong? Enggak sok terlalu pro ya. Mantap. Guys, aku udah kill 6 ya. Mantap, men. Aku mau kill 7, guys. Ah, bodoh, coba dia manja. Guys, enggak tahu orangnya di mana ya, di sepir, cuy. Lor orangnya, cuy. Cupu, musuhnya cupu, guys. Aku terlalu pro ya. Guys, let's go, guys, ke zona ya. Udah kill 7 ini, mantap, po. I love it. Guys, kita langsung menggunakan taktik sembunyi setiap hari ya. Kalau udah masuk ditutup pintunya. Enggak, aku goblok dasar. Aku mau di tempat yang hijau ini loh, aman di sini tahu. Apa bedanya, Bunglai? Itu enggak ada yang naik, soalnya enggak penting. Itu loh, tuh. Bocah. Kayak aku bocah. Harus aku kayak jadi umpan. Guys, kill 9, guys. Paling kulawan pro player ya. Mantap. Guys, 6 orang lagi ya. I believe it myself. Berarti dua tim lagi, cuy. Aduh, pantai aku jadinya. Jalan yuk. Siapa yang mau? Orang gila malah berenang, guys. Parah. Aku bosan di rumah aja. Jalan gue zona anjing.
Mana orang lagi guys? Dua tim lagi ya. Siap gua bantai nih. Love it. Tiga tim dong. Kan sama kita goblok. Jadinya dua musuhnya. Itu orang. Anjing, ini orang nih cu. Hebat ini. Ini bocah itu. Mana sih aku lo gak lihat? Dari rumah merah. Rumah merah yang mana? Di sana tuh jauhnya. Tuh. Bantuin gue. Aku gak tau dimana. Coba liat aku gak. Meninggal kambor. Mana sih? Awas. Tuh. Lari. Aduh, gue pernah. Iya, sama temennya apa itu? Tahu belum? Guys, ada orang guys, ngapain sini enggak jadi. Meninggal gila, gua terlalu pro guys. Aku itu yang Allah. Aku tuh ngalah aja. Kenapa aku? Iya lah, kamu aja marah sama aku, kamu menang terus kalau kita kelahi. Mana kata? Ada yang lari tuh di sana di belakangmu. Tuh cepat. Satu lagi guys, mana lu ah? Kalau pintar kasih tau kamu. Banteng. Itu tuh. Mana? Bukan. Ada suara. Itu bukan sih. Kamu. Gampang guys, easy menang 13 kill ya. Luar biasa. Cacet kau ngapain dah, kau ngapain. Aku kasih tau kamu. Bos, lihat guys. Ada actionnya nih. Guys, menang guys, mantap. I love it. Mungkin kalian bisa download gamenya, link di deskripsi ya. Sudah selesai rekaman, ngapain lagi ya? Waktu puasa masih panjang, ini masih pagi. Kayak apa caranya supaya untuk meluangkan waktu di saat Ramadan ini? Bingung ya? Udah lapar, gak ada sahur. Habis rekaman, capek. Sedih lapar, tolong. Kenapa saya nggak main PUBG aja? Kenapa? Soalnya tadi kan saya habis rekaman PUBG dan itu sangat menyenangkan, sangat seru. Mungkin kalau bisa saya ngabuburit bermain PUBG bersama teman-teman saya, mungkin bakal mantap banget ya. Mungkin bisa meluangkan waktu sampai sore dan bisa berbuka gitu dan mendapat kebersamaan dan nggak bisa juga. Oke, mantap ya. Ya mungkin guys harus main PUBG nih. Ambil HP lo, buset. Saatnya main PUBG lagi, men. Ngabuburit sampai sore ya.
Allah Batman, bro bro gimana bro? Kita langsung main ini bro, mantap bu. Saya mendapatkan undangan menjadi kapten parasut, tidak mau dong. Ini kayaknya saat yang sangat tepat ngabuburit main game PUBG Mobile ya bersama kawan-kawan dan orang-orang random ini. Ini cara-cara mengabuburit yang sangat mantap cuy. Allah gitu. Eh bro, turun bro, main ini bro. Bro, benci anjing. Pada congek. Bro, ayo bro, main bro. Buka puasa ya, mantap cuy. Oke guys, jangan lupa main PUBG Mobile, link di deskripsi. Seperti biasa itu adalah cara ngabuburit yang paling paling enak menurut saya di bulan puasa seperti ini. Ini adalah menurut saya cara terbaik ngabuburit bersama teman-teman kalian adalah dengan bermain PUBG Mobile. Kalian bisa main PUBG Mobile, link di deskripsi ya. Ini pokoknya enak banget, kalian bisa mabar bersama teman-teman kalian dengan PUBG Mobile, bisa senang-senang bareng dan bisa melewatkan waktu dengan cepat dengan cara bermain PUBG Mobile ya. Apalagi dalam keadaan sekarang seperti ini, lagi dalam keadaan pandemi kayak gini guys. Pokoknya enak banget di rumah aja, stay at home dengan bermain PUBG Mobile. Makanya langsung download PUBG Mobile, link di deskripsi cuy.